Wanita ini memperlihatkan seluar dalam mereka. Dengan tujuan untuk mendapatkan rawatan dan juga pelarisan. Juga ada yang merebus pakaian dalam ke dalam makanan bagi melariskan perniagaan. Dan ia benar-benar berlaku di sekeliling kita. Ajaran apa ini? Adakah boleh untuk orang Islam melakukan perkara seperti itu? Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Baru-baru ini beredar satu video yang agak tidak sopan bagi kita sebagai umat Islam. Boleh dikatakan tidak senonoh lah. Yaitu satu ajaran juga satu kepercayaan yang berada di sekeliling kita. Dan tidak dinafikan boleh jadi ia berlaku pada kita semua. Kerana benda ni bukan baru. Sebab saya dah pernah dengar beberapa tahun sebelum ini. Tetapi hari ini ia dah semakin berani ditunjukkan kepada kita di media sosial. Bahkan siap ada seminar lagi. Iaitu pelaris yang menggunakan seluar dalam, pakaian dalam yang dikaitkan dengan pemilihan warna. Dan juga dipertontonkan. Jom kita tengok dulu. Yang separuh sini. Tahu gak yang saya maksud? Kolor. Oh iya, coba madepin sana, Kang Nur, cot. Ibu geser. Nih sini, contohin. Sini kasih, enggak apa-apa, kasih lihat Kang Nur. Shoot Kang Nur. Shoot Kang Nur. Coba diperlihatkan dulu. Tepuk tangan dong. Ini pengobatan apa ini? Mana coba? Coba kayak gimana? Kasih lihat dulu sini. Oke, lulus, masuk sana. Lulus. Lulus. Sudah dilihatin dulu. Lulus. Kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu. Mana? Sip, sudah lulus, masuk sana. Lulus gitu ya. Mana? Kasih lihat. Lihat dalamnya. Sip. Mana kasih lihat? Sip, lulus. Mana lagi? Kasih lihat lagi, Kang Nur. Sana madu sana. Kasih lihat. Sip, lulus. Mana? Sip, lulus. Mana? Sip, masuk. Ayo, ya dibuka. Iya, enggak mau nih, ada pengobatan enggak? Dibuka enggak kalau dapat entar dapat berapa nih, tuh? Oh, dibuka entar dapat tuh. Kasih lihat duit deh. Uang ya. Kamu enggak pakai celana dalam. Lah. Ayo ibu, ini tinggalin dulu nanti. Nanti dipaketin pakai peti jenazah nih, selesai. Gesek, sip, masuk. Ayo mbaknya masuk. Sip, 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 sip. Oke, geser, geser, geser. Mana, mana, sip, bagus. Ya, sip, oke. Sip, oke. Mana? Sip, satu persatu diperlihatkan. Okay. Sip. Udah, di mana? Kasih lihat dulu ke situ. Sip. Oke, okay. Ibu. Wah, oke. Okay. Sahabat semua, sebenarnya bukan ini sahaja tetapi ia juga digunakan sebagai pelaris dengan seluar dalam diletakkan ataupun dicalit pada barang jualan apapun ia. Sampai berhasil gitu ya, Pak Dian. Harus yakin juga ya. Harus yakin. Yang paling sadis ialah seluar dalam yang dah dipakai dimasukkan ke dalam makanan seperti bakso. Kalau ibu nggak jujur sama aku mau periksa. Jangan, Mas Roh, jangan, Mas Roh, jangan. Jangan diperiksa. Sini nggak ada apa-apanya, saya nggak nyari begituan. Loh. Baksonya aja, Mas Roh, nggak ada apa-apanya. Saya curiga loh, Bu. Maaf ya, bukan seuzon ya. Tapi kok saya makin tertantang untuk melihat ya, kalau ibu nggak ada apa-apa, pasti ibu nggak nolak gitu. Ya udah periksa aja Kak Roy, gimana ya, saya juga. Ya udah ibu yang aduk deh. Oh ya udah. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Dan juga kalau anak nakal, anak degil, maka seluar dalam ibu ayah itu menjadi penyelesaian, menjadi penawar dengan dijadikan air minuman dan juga makanan. Hanya
dia melawan sama orang tua bagaimana caranya? Gampang, ambil cah dalam ibunya atau cah dalam bapaknya, masukin ke dalam ember yang ada airnya, selep, rendam. Airnya buat minum kopi, buat masak nasi, buat bikin opor, buat bikin gulai. Sampai anaknya itu minum selama 9 hari. Ntar anaknya nurut, nggak ngelawan. Bahkan kalau suaminya lekat terus kepada istri, ambil gambar, masukkan ke dalam alat kelamin dan simpan di dalam seluar dalam. Ambil fotonya suami, kayak mbaknya ke ambil foto saya, tulis saja di belakang foto, kempit di m***nya ibu. Kalau nak barang seperti kereta pun, guna alat kelamin untuk mendapatkannya. Na'udzubillah. Colek alat kelaminnya bapak atau colek kelaminnya ibu, tempelin ke mobil, pasti jadi milik saya. Sahabat semua, kebanyakannya tips dan perubatan ataupun apapun namanya, juga kaedahnya, pasti akan berkaitan dengan alat kelamin, pasti akan berkait dengan seluar dalam. Boleh dikatakan orang tua ini dah gila alat kelamin, semua nak dimasukkan dalam seluar dalam. Perkara ini berlaku di Indonesia. Ia dibawa oleh seorang lelaki tua yang bernama Dwi Susanto, dan sekarang ia berkembang dan murid ataupun pelanggannya semakin membanyak dan silih berganti. Meskipun berada di Indonesia, boleh jadi ia juga berlaku di Malaysia, disebabkan murid-muridnya ini pasti akan ada yang datang ke Malaysia untuk mencari rezeki dan sebagainya. Dan kepercayaan seperti ini bukan berhenti di situ sahaja. Kerana ia semakin berkembang dan disebarluaskan, dan murid ataupun pengikutnya makin banyak, demi nakkan pelaris, nakkan keuntungan yang cepat, semua orang sanggup buat. Dan hakikatnya memang benda ini bukan baru. Sebabnya saya dah pernah dengar cerita ini daripada dulu lagi, iaitu orang Indonesia yang kedapatan jual bakso dengan meletakkan seluar dalam di dalam bekas makanan ataupun sup 10 tahun yang lepas macam tu. Dan hari ini ia memang betul-betul berlaku dengan adanya video-video yang viral. Dan teori seluar dalam ini menjadi pelaris memang banyak, memang wujud, dan ramai orang Islam yang mempercayainya. Bahkan siap ada seminar lagi, ada kelas, orang sanggup datang, orang sanggup bayar, belajar dengan tips teori pelaris untuk mudah mendapatkan kekayaan yang hanya bermodalkan seluar dalam. Kenapa mereka buat macam tu? Tujuan utama wujudnya orang seperti ini tidak lain adalah untuk melariskan perniagaan mereka. Tidak kiralah mereka jual apa, pasti akan dicalitkan dan disapu, dilap dengan seluar dalam. Kalau makanan pula, ia akan terus dimasukkan ke dalam makanan. Dan sahabat semua, perkara ini ada beberapa syarat, antaranya ialah seluar dalam tu kena ada warna tertentu, dan paling penting ia dah pun digunakan, terpakai. Bahkan ada juga yang mengatakan pakaian dalam tu kena dicuri orang lain yang punya, baru mujarab. Mereka melakukan seperti itu kerana adanya kepercayaan daripada orang spiritual, orang dulu-dulu, dan disambung oleh generasi kini. Dengan kuncinya meletakkan pakaian dalam, maka apapun perniagaan ia pasti akan laris manis. Dan apa yang paling pelik ialah kaum wanita terutamanya percaya dan yakin hal itu akan berlaku. Kaum Hawa yang paling ramai, mereka tidak malu untuk melakukan hal-hal bongok seperti itu, bertudung tetapi ramai-ramai tunjuk seluar dalam mereka, yang mana mereka tidak sedar lagi bahawa mereka adalah Muslim. Betullah sabda Rasulullah SAW, neraka ramai penghuninya adalah kaum wanita. Jadi sahabat semua, Dwi Susanto ini adalah seorang Muslim dan ada gelaran haji. Juga sebelum ini dah pun dikeluarkan ajaran yang dia bawa itu menyeleweng, tetapi masih bebas sampai sekarang. Mungkin kalau di Malaysia ni dah kena tangkap dah. Sahabat semua, walaupun mereka menggunakan nama haji ataupun mereka Islam dan bertudung, adakah perkara ini boleh dilakukan? Jawapannya tidak. Perkara ini jelas mungkar dan patut dihentikan kerana ia satu ajaran dan fahaman yang menyeleweng dan menyesatkan. Disebabkan ritual dan mereka beritikad bahawa seluar dalam itu, bekas-bekas alat kelamin itu akan memberikan keberuntungan kepada mereka. Yang lebih parahnya lagi, benda itu kotor, dimasukkan ke dalam makanan. Mereka yakin ia akan memberi satu keajaiban dan keuntungan kepada mereka. Yang keduanya pula ialah perkara itu adalah amalan sihir yang kufur, kerana mereka meminta pertolongan bukan kepada Allah tetapi kepada makhluk lain, kepada jin, dengan kena melakukan perkara-perkara yang di luar tabii. Ia jelas dilarang, dan orang-orang terdahulu pun pernah dah melakukannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum ruhaqa. Yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu, mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Manusia yang punya akal ni meminta-minta selain kepada Allah, bahkan menjadikan mereka ni lebih derhaka dan sombong. Jadinya apa yang dilakukan oleh umat Islam, khususnya kaum Hawa, dengan diketuai oleh Dwi Susanto itu adalah kufur, dan bukanlah ia daripada ajaran Islam. Bahkan ia
ia adalah ritual yang kotor dan tidak bertanggung jawab. Kita meminta nak rezeki banyak, untung banyak, nak laris, maka mintalah hanya kepada Allah. Kerana Allah lah yang memiliki seluruh alam ini. Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang mengatur rezeki dan segala kehidupan kita. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah perkara yang besar. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Yang bermaksud dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Dan tempat selayaknya untuk meminta, memohon dan berharap hanyalah pada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Ila akhir ayat. Yang bermaksud apabila kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Ketahuilah, kalau seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu itu, nescaya mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu. Dan kalau seandainya mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu itu, nescaya tidak akan membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah pun Allah tetapkan akan menimpamu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Jadinya tidak ada keperluan untuk meminta selain daripada Allah. Kenapa kita perlu meminta kepada jin, kepada makhluk lain, meratap dan berharap kepada keajaiban seluar dalam dan calitan pada alat kelamin? Perbuatan seperti itu tidak lain adalah hasutan syaitan yang menyesatkan. Dan ia sememangnya mahu manusia ini menjauhkan diri daripada Allah dan terus membiarkan manusia berada di dalam kekufuran. Pak kata Pak Ma'un, dalam miskin kufur pula tu. Sebabnya pelada seluar dalam itu tidak pun menjanjikan keberuntungan, apatah lagi keberkatan, yang dapat hanyalah sikap pengotor sahaja. Sahabat semua, untuk berjaya dalam apapun benda kena manjada wajada. Kita berusaha dan bersungguh-sungguh, maka kita akan dapat. Ia tidak ada kaitan pun dengan seluar dalam dan celit kemaluan. Memang kita digalakkan untuk berniaga kerana di sana terdapatnya peluang dan juga rezeki. Tetapi di dalam kita mencari rezeki dengan hasil kerja keras kita, janganlah ia disaluti dengan ritual amalan yang mengundang kemurkaan Allah. Dan nak dapat keuntungan dan rezeki yang baik, maka ia perlulah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun hakikatnya kita tidak terlepas daripada kesilapan dan perkara-perkara yang syubhah. Jadinya ada satu doa yang perlu kita amalkan selepas solat waktu duha, iaitu Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min 'ibadika as-salihin. Yang bermaksud, ya Allah, jika rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah. Apabila sukar maka mudahkanlah, apabila haram maka sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, keagunganmu, keindahanmu dan kekuatanmu. Berikanlah kepadaku apa yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi akhirnya sahabat semua, rezeki harta, rezeki pasangan dan anak-anak itu adalah daripada Allah, bukan daripada makhluk, bukan juga daripada seluar dalam dan sebagainya. Maka meminta, berharap dan yakin hanyalah kepada Allah. Allah dah tetapkan rezeki kita, ajal kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging dalam masa seperti itu, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu dia meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan baginya untuk menulis 4 perkara. Dengan dicatat rezekinya, ajalnya dan amalnya serta apakah dia bahagia ataupun sengsara. Jadinya sama semua kita berusaha semampu kita dan yakin yang memberi rezeki, yang memberikan zuriat dan segalanya dalam dunia ini adalah Allah. Dan inilah yang disebutkan sebagai itikad. Bak kata pepatah Arab, "Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani?" Bagaimana mungkin aku takut fakir miskin sedangkan aku adalah hamba yang maha kaya. Jadi cukup sekitar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.